Alhamdulillah, ini baki. Baki yang ada ni, sebenarnya bakinya banyak lagi. Zu dah potong dah untuk ni. Untuk buat ni, Zu nak buat pisang apa? Pisang caramel. Pisang caramel nestem creamy. Kalau ada cheese boleh letak cheese. Jadi Zu tak rancang nak buat benda ni. Zu tak beli cheese, buat dengan bahan yang ada je lah. Okey, pisang tadi kan Zu potong macam ni sebab pisang ni bukannya pisang khas untuk goreng. Kalau pisang khas untuk goreng tu boleh potong nipis-nipis. Ini pisang Monteri yang Zu beli dekat Giant ni. Semua jenis pisang boleh saja, tak payah ikut peraturan sangatlah. Pastikan minyak ini betul-betul panas, kalau tidak nanti dia akan masuk minyak lah. Kita tak nak macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah bertukar warna caramel tu, angkat. Tak nak lama-lama. Tak nak masuk minyak. Nak bagi sedap je. Sebab tu Zu cakap pasang api kuat. Ini pisang ni, resepi macam ni, favorite family Zu. Sementara tu yang sebelah ni Zu nak masak kuah merah. Hari ni kami nak pergi jalan. InsyaAllah akan jalan ke satu tempat yang indah. Tiga dapur kena guna. Jadi Zu masaklah dapur yang besar ni. Ni dapur besar ni, tak apalah. Asalkan cepat. Inilah minit masak ni. Masak jam 8, nak pergi jam 9. Dia kena guna banyak dapur. Nak pastikan semua masak. Ini Zu hanya tumis cili kering. Belum masukkan bawang. Tak sempat lagi nak blender. Okey, angkat. Siapa yang suka hangus lagi tu boleh kasi lama lah. Zu tak nak lama-lama. Sebab nak cepat. Kalau nak bagi krema lagi candai dia tu pun boleh tunggu lama. Tak boleh masak lambat-lambat, nanti driver tu bunyi. Biasalah, nak masak lah sini kan. Banyak lagi aktiviti sebelum kita keluar rumah tu. Kita kena settle semua benda lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lambat sikit Zu masukkan bawang ni sebab nak siapkan apa tu? Pisang tu lah. Zu perlahankan dah apinya. Nampak macam dah masak sangat dah cili tadi tu. Semoga tak rasalah dia macam garing sangat kan. InsyaAllah. Sementara tu Zu akan goreng ayam. Anak Zu cakap, Umi buatlah ayam celup tepung. Okey, Zu ikut je lah. Ini Zu buat ni, ayam celup tepung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Crumble ni memang anak-anak suka sangat lah. Mula-mula Zu basuh ayam. Lepas tu Zu tak potong besar sangat lah. Sebab Zu nak cepat masak dalam dia tu. Zu potong besar juga kan. Ni besar daripada ayam RM1 lah. Ayam RM1. Terengganu masih ada lagi orang jual ni ayam RM1 tu. Lepas tu letaklah crumble macam ni kan. Lepas tu nanti kita goreng. Ini Zu baru potong separuh ni sebab ayam tu masih lagi beku. Ada separuh yang dah lembut, separuh yang dah beku. Bukan separuh lah, sebahagian sikit sangat ni yang dah lembut ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini pisang ni yang dah siap di Zu goreng tadi kan. Zu akan salut dengan gula, coklat dan susu tepung dan juga nestle. Bismillah. Ini gula yang dalam tabung dah ni. Ini coklat, koko ataupun Milo. Ini susu tepung. Ini Nestem. Susun dulu. Bismillah. Tak payah lambat dan cepat. Dah susun tu tabur gula. Bismillah. Tak perlu banyak sebab pisangnya dah manis. Kemudian tabur Milo atau coklat, koko, semua boleh. Lepas tu tabur susu tepung. Favorite keluarga Zu lah susu tepung. Letaklah kat mana pun dia orang suka. Okay, kemudian tabur ni. Bismillah. Nestem. Ini apa ni? Resepi favorite family. Tak ada sama dengan orang, tak ada tiru-tiru orang, semuanya Umi yang buat. Kalau ada banyak pisang kat rumah tu, tak payah nak goreng sajalah. Nak buat jemput-jemput saja, nanti bosan, kan? Budak-budak ni dia suka yang ada susu-susu, coklat-coklat. Ada Nestem, ada cheese. Ni kalau ada cheese, parut aja cheese. Alhamdulillah dah siap dah. Inilah apa ni pisang kegemaran anak-anak Zu ni. Silalah buat, siapa yang nak buat untuk kesayanganmu. Ini Zu dalam perjalanan ke Besut. Sekarang ni atas jambatan Sultan Mahmud. Nampak tak kat tepi tu apa? Berkibar-berkibar. Itu nampak? Kehijauan. Yang berkibar itu kehijauan. Okey? Lepas tu yang sebelah sini, sana, biasalah. Dari atas jambatan Sultan Mahmud ni nampak itu TTI Taman Tamadun Islam. Itu yang depan tu Masjid Kristal. Yang di belakang tu itu Dewan. Yang nampak banyak kubah-kubah tu, yang apa tu, masjid contoh yang yang banyak dalam TTI tu yang dibina. Boleh? Kenapa lalu ikut jauh? Ha? Sebab kita kan nak jalan-jalan. Kalau straight sana pun boleh pergi. Itu jalan dalam lah kawasan ni. Jalan apa? Yang Zu lalu ni, Zu nak lalu ikut tepi pantai. Ha, santai-santai. Dah banyak kali dah minggu ni lalu dekat jalan ni hantar delivery ni apa makanan ke sebuah rumah tu, order untuk surau. Lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu. Jomlah kita pergi ronda-ronda atas tu. Apa nak atas tu kan? Menara. Bila? Oh, masa abang kita datang. Budak datang 5 je, Bob. Apa kok ni lah? Sedikit demi sedikit dari peti-petinya.
dan Allah menetapkan hukum penutupan. Notem ni ni. Mana bang? Pelepasan domestik and antarabangsa. Bang kucing apa? Ada kahwin ke? Tak ada kahwin ni. Mana? Oh, cuti sekolah. Restoran hotel lah bang. Eh, memang hotel lah. Dan ini lapangan terbang Sultan Mahmud ni. Cantik kan? Ini Terengganu, samalah bentuk dengan muzium. Terengganu. Yang sini nak pergi ya. Penurunan penumpang di sini. Mila nak penumpang. Jom apa he? Jom apa? Jom. Jaba. Apa nak buka sekolah baru tu. Mugi ya. Ini wajak kita ronda-ronda dekat sini. Nanti siapa-siapa nak datang Terengganu dengan flight ni. Nah, sinilah tempatnya nanti. Ya. Lepas tu kita turun. Naga dia ni cantik kan? Naga dia apa naik? Mana batas tu? Arim dia? Hari Selasa. Okay. Selasa. Sebah ke dua tepah budak mari? Tepah dua orang. Datang lima kan? Capu. Dari pilih mana? Kelab dia? Aerospace? Aerospace. Aerospace. Kuantan ke kanan. Kuala Lumpur. Dari sini nampak tu lapangan terbang negara tu. Betul, abang tengok benda apa atas tu bang? Bahayanya tu bila budak-budak naik tau. Dengan izin Tuhan mereka. Ini bahagian belakang ni, itu menara kawalan yang tadi tu. Yang tinggi tu. Ini masa airport berhak ni bagian menara kawalan. Dia lain-lain. Lagi minyak ya. Tak. Biasa dah selalu dekat sini waktu malam sunyi sepi. Ini rumah ni bukan rumah kuartus ni. Ini rumah yang biasalah yang orang punya penduduk sini. Ini kuartus lapangan terbang ni kat belakang. Yang baru ini. Ini kuartus yang baru. Tadi yang lama yang saya tunjuk tu. Ini kuartus baru. Jabatan Nasional. Dua tingkat. Jabatan Nasional dia besar. Lepas tu, ini kamp pengakap Tengku Muhammad Ismail. Bang ni yang kakak Siti tanya. Yang semalam tu. Ni kedai makan ni tengok ni ramai ni. Hari ini hari day power lay. Tengok banyaknya. Memang laris lah jualan hari ni yang ada kedai makan tu. Sebab sini tepi pantai habis. Itu hotel semua habis. Full habis. Tengok tu. Ini kalau petang-petang, subhanallah, ramai sangat orang ni. Tapi satulah, ramai orang tak jam. Tak jam, insyaAllah. Jalan dia smooth je. Tengok sini kalau petang ada kuda. Ada main-main kat sana. Kuda berhias. Ada dekat sini. Nampak tu cantik tu. Cantik tak? Pantai di Terengganu. Di Teluk Ketapang. Zul tak turun lah. Zul tak berhenti nak tunjuk dekat. Nak masuk ke? Tak, ayuh abang kita kan nak pergi besu abang. Kayak kita apa besu. Tambah-tambah nak pergi seterik. Nak pergi seterik. Ambil nak pergi besu. Lepas tu ini ada benda. Ini jalan yang pakar lapangan terbang tadi. Lapangan terbang tadi yang Zul tunjuk tu kat sana. Kat sana. Ini pakar ni lah. Kawasan dia semua ni. Tak bogey lah abang nak pergi bershoot. Hari lain lah kita pergi dekat situ. Kan? Ini dah dekat dengan rumah kita. Ini dekat tepi hujung lapangan terbang ni. Menghala ke pantai. Macam ni. Macam ni lah suasana dia. Itu kat sana laut tu. Kalau yang lain kan hari atas ni kereta bos. Tak. Kereta baru. Kereta sebaru dia. Sebaru dia. Berapa naik kereta bos bang? Kadang-kadang kereta segi orang pakar. Masuk ke. Ada forte. Oh yang tidur. Dah bos nak pergi kerja? Dah bos nak pergi kerja dapat kerja guna? Abang bos kerja lain. Dekat tepi. Tu bang, lelaki. Ayuh, apa he? Banyak.
kecil sama lagi. Dah rasa habar rasa kalau gitu. Eh, apa? Dah apa kata nak kecil sama? Dah. Ah, bawah ni Fidausi ada dah ni bawah. Ada dah sini. Ada orang. Ada pekerja dia. Cepatlah dia buat sebab tak ada orang lagi. Tengok abang nak pergi mana. Kalau nyo nak benda ni, nyo lima. Eh, nyo. Abang nak agak, ay nyo. Ambil tiga je. Nyo pio sebol. Nyo hai batu tiga. Cakap luar, cak. Cakap luar nanti dia dia bagi mahe. Buat dia sini. I want the coconut shakes one. Tuan ini air. Assalamualaikum, ayam dia, dik. Cuma cina. Air timur dengan nyo. Nak apa, apa? Ainyo. Ainyo berapa? Berapa ya? Ainyo tiga. Berapa, sir, dik? Tiga, ya. Hot pia je, wah, tau. Berapa sute? Nak teteh? Ambil isi banyak, kek. Pak ya sekilo. Poyok ada. Poyok. Berapa setabung poyok dek? Puluh ya. Petai jeruk harga sama. Petai jeruk, tempoyak ada. Ini dekat ni, dekat tepi. Tak apa apa he. Ba. Suzu order sebiji yang pio. Murah je RM5. Pio ni bagus, dia tak ada air gula. Lepas tu pio lah kan. Masa zaman kita kecil-kecil tu, mak ayah kita kan apa tu, ambil buah kelapa dari pokok. Lepas tu dia bagi kita makan. Wow, sedapnya. Zu ingat lagi zaman kecil. Allah jauh tu. Tak ada isi ke dek? Ada tau. RM5 dah berbaloi dah. Mana abang? Yang sebelah sana tu lapangan terbang. Kona tayalang lah. Apa kat tingkat Lek Umi? Tadi kan Zu beli apa air kelapa dekat situ. Satu gelas tu RM3. Penuh lah satu gelas tu RM3. Manis, sedap. Lepas tu rasa air kelapa dia tu rasa pandan. Mungkin dia letak ni lah air gula yang letak pandan tu. Tepi sini, nampak sana. Itu dekat sana tu, itulah lapangan terbang Sultan Mahmud. Yang Zu lalu tadi, sana. Tepi-tepi sana. Yang tepi pantai, yang ada pokok ru cantik. Sanalah, hujung sana. Lepas tu Zu berhenti beli air kelapa tu. Tadi sarapan. Lupa nak minum air masing-masing. Gembira sangat nak jalan. Lepas tu Zu beli yang pio. Yang pio ni sebiji. Sebiji RM5. Dia apa? Dia buka apa potong buah tu. Dapat ni ha, dua gelas. Dua gelas ni tanpa gula. Pio kan? Tanpa gula lah. Lagi untung lah kan. Tak ada ais. Tak ada air gula. Pure 100% ni ha. Air kelapa. Untunglah RM2.50 satu. Orang tua-tua macam Zuni minum air ni lah.